Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Keluarga Mangirin. Kali ini saya sedang hunting KLB Rail. Ini keretanya dari Maos baru tiba stasiun Leles. Oke, sekarang saya sedang berada di Tiber atau tikungan berat untuk jalur Leles Lebak Jeroya. Dan di sini tikungan yang ini itu adalah tikungan yang paling menikung, yang paling terjal ya di antara Tiber-Tiber yang ada di petang ini. Dan KLB rel itu kabarnya membawa 10 batang rel yang panjangnya per batangnya itu 50 meter. Berarti dia satu relnya itu ada di atas 4 GD. Otomatis kalau di tikungan itu kan gede bergeser. Nah, ini relnya diuji coba di sini untuk keamanan lengkung lintasnya. Jadi ini KLB rel itu bukan untuk dipasang sekarang, tapi ini merupakan KLB uji coba. Kita tunggu keretanya di sini. Nah, ini yang barusan kereta Serayu ya. Setelah Serayu masuk jalur 1 stasiun Leles, KLB diberangkatkan dari stasiun Leles. Itu dia KLB rel. Dia sedang mengayuh throttle, tapi jangan sampai kecepatan. Tes lengkung, uji kelengkungan.
ternyata benar-benar di bawah menuk kayaknya. Nah, kali ini saya sedang berada di jembatan Cipis. Tobek, warna pika luhur. Kita tunggu KRB-nya lewat di sini. Sambil lihat bekong ngeruk gunung ya.